tempatnya sangat santai, guys. Tempatnya sangat santai. Di sini ada dua kamar. Di sini ada dua kamar. Nah, ini ada kamar. Cuma mungkin buat ganti aja kalau tidur di luar. Jadi ini juga kamar. Tuh, guys, ada kamar. Tuh, ada kamar. Enak banget tempatnya. Terus yang perlu kalian tahu, di atas itu adalah apa namanya kebun teh milik warga sini. Nanti kita coba lihat ke atas. Jadi dari atas lihat ke bawah, oke? Okay? Ternyata di sini ikut Kulon Progo, guys. Jadi ikut Kulon Progo tapi nggak masalah, dekat banget dengan. Jadi sebelah sana itu sudah Purworejo. Jadi tadi itu ada batasnya, Pak, ya, tapi ini tetap ikut Kulon Progo, oke? Okay. Jadi seperti itu nanti di sini tempat istirahat juga, jangan peristirahatan ya, peristirahatan harus mati. Jadi di sana juga ada gazebo baru itu kemarin saya dikasih tahu pemiliknya. Oke, jadi nanti kita lihat ke atas nanti lihat ke bawah, oke? Siap. Oke, guys, saya sekarang berada di kebun teh. Jadi di kebun teh itu kita bisa berselfie di sini. Oke. Milik kebun tehnya dulu. Kita yang tadi juga apa tadi? Lewatnya mana ini? Lewat sana mungkin. Jadi kebun teh keren banget ya. Kebun teh keren banget. Tapi saya berselfie. Tidak usah jauh-jauh. Itu, guys. Itu. Saya dikeliling kebun teh. Mantap. Keren nggak? Pak Saripin, kebun teh ini gimana, Pak? Hasilnya berapa hari atau berapa bulan atau gimana, Pak? Ini pemetiknya satu minggu sekali lah. Seminggu sekali, Pak, ya? Seminggu sekali. Ini tadi mendapat 117 kilo. 117 kilo, seperti yang dipegang Bapak itu, Pak, ya? Jadi pucuk tehnya, Pak, ya? Iya, tapi kalau ini semuanya biasanya dapat 1,5 kuintal. 1,5 kuintal, oke. Okay. Ya. Pak, ini kan kebetulan kan ada tempat persinggahan di situ, ya, Pak. Ya, ya. Kalau kita main-main ke sini bisa nggak, Pak? Boleh. Oke, okay. Diizinkan, Pak, ya? Iya. Oke. Okay. Tapi ya, harus izin, Pak, ya, mungkin ya. Mungkin nanti bisa beli tehnya di sana, mungkin. Oke. Okay. Siap. Makanya ini saya promosikan. Semoga banyak teman-teman nanti yang ke sini dan apa namanya bisa menjadi sampingan istilahnya. Iya. Okay. Saya sudah memproduksi tapi skala kecil itu. Nggih. Yeah. Sudah 3 tahun terakhir ini. Betul, saya dulu pernah ngicipi itu. Okay. Selainnya kita setor ke PPTN dan pabrik. Gitu, Pak, ya. Untuk daun tehnya, ya. Iya, daun tehnya. Kalau kan saya enggak mungkin bisa ngemas sendiri, Pak, ya. Pak, untuk satu-satu racikan teh atau daun teh itu dijual berapa, Pak? Kalau yang basah ini beli oleh pabriknya hanya 2.500 per kilo. Oh, gitu. Kalau dikeringkan sendiri? Kalau dikeringkan sendiri 5 kg jadi 1 kilo. 80.000 loh. Tapi kan tenaganya lama banget, Pak, ya. Karena di sini juga panas, juga ada mungkin, Pak, ya. Iya, kalau mengolah saya dari jam 6 sore nanti jam 12 baru selesai malam. Itu dirajang dulu atau gimana? Kan, enggak. Langsung disangrai. Disangrai, Pak, ya. Ya, oke, okay, siap. Manual, jadi manual itu masalahnya. Siap. Ya. Oke. Okay. Makasih, Pak, informasinya. Harapannya jenengan gimana, Pak? Harapan ke depan ya mudah-mudahan corona ini segera selesai, jadi saya berdoa
tehnya tetap jalan lancar. Gitu. Mantap, mantap. Tapi insya Allah Pak, ini kan sekarang sudah di Purworejo pun sudah new normal. Iya. Jadi mungkin nanti kita bawa teman-teman ke sini untuk. Cuma kalau ya, di sini gimana? Wilayah Girimulyo ini tetap ada rahasia new normal itu tetap tiga faktor itu harus dipenuhi. Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Oke, okay, siap. Saya pakai masker tapi ditinggal sana tadi. Oke, siap, siap. Saya pun seperti itu, Pak. Oke, oke. Makasih, Pak, ya. Siap. Semoga corona ini segera selesai. Mantap, mantap. Terima kasih, Pak, ya. Oke, okay, siap. Unje? Sekarang sing untuk siapapun. Nek tarange botone sing parani, Pak. Belum. Telat aku berarti. Ini kacang panjang. Ini daun-daun teh yang sudah dipanen, guys. Lengkang dadi kula olah piyambak. Oh gitu. Guys, saya dapat oleh-oleh dari Pak Sarimin terong. Nanti rencana mau nyambel terong, guys. Oke, Pak Sarimin. Pak Sarimin, ya. Terima kasih banyak. Ya. Saya sudah disambut dengan hangat. Oh, ada kambing kecil-kecil. Itu ada kambing kecil-kecil tuh. Kambing kecil-kecil tuh lucu tuh. Nggak lepas ini, Pak? Oh, memang dilepas seperti ini. Oh, lucu banget kilo nih. Oh, dianut. Oh ngatur gimana ya? Oke, oke Pak Sarimin, terima kasih ya Pak Sarimin ya. Semoga menjadi berkah dan bermanfaat. Oke, hey, sini, ini, hey, ini, lihat kamera ya. Oh ngatur ya? Oke guys, yang berarti kalian yang pingin bermalam di sini, oke bermalam di sini, hubungi nomor bawah ini, sama saya temani. Tempatnya sangat asli sekali, sangat bagus di atas itu kebun teh yang kita lihat tadi. Jadi gazebo nya juga enak, gazebo juga enak, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Itu guys, bagus banget pemandangannya itu bagus banget. Itu ada hutan pinus sebelah situ, di sebelah sana tadi kebun teh sebelah situ. Jadi bagus banget kalau kalian kesini bermalam. Oke siap, tantar.